Hai hai hai, kembali lagi di channel Hanif Ibrahim. Kali ini aku bakal main survival Minecraft lagi ya, dan di sini aku mainnya di PC, oke? Aku jadi di sini mainnya di PC. Apa kurang hebat ya, oke? Oke, jadi di sini kita tanpa basa-basi kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi di sini aku bakal nembang kayu kayak biasa. Oke. Oke, sabar ya guys ya. Ya by the way, ini aku kecilin suaranya supaya kagak kena copyright. Oke. Ini segimana ya? Ya ini udah bagus sih. Kemudian di sini options. Oke, ini udah bagus. Oke, di sini fully-nya easy aja lah ya, supaya kagak mati. Oke. Oke, ini hancurin. Debet ya pohonnya. Kemudian kita langsung crafting ya guys ya, nggak perlu lama-lama. Ntar banyakan durasinya kalau banyak cincang. Oke. Oke, kemudian kita buat crafting table dan juga stick. Oke, seperti ini, kemudian seperti ini. Oke sip, ini ada kambing. Ya nggak sih? Ini domba. Spam klik. Oke, kita bakal spam klik. Ya. Oke, kita bakal spam. Oke, sip. Tap satu. Wow, langsung ketemu cave. Oke, ntar aja. Saya sering banget mati kalau di cave baru pertama kali muncul di dunia itu. Hey. Oke, mati anda. Oke, sabar ini kita. Nah, satu lagi. Maafkan aku. Oke, sip. Kita bakal buat sesuatu dulu. Kita bakal buat pickaxe ya. Oke, kita bakal buat pickaxe. Kita taruh di sini. Kemudian kita bakal buat kasur. Oke, kita bakal buat kasur. Nasib. Kemudian kita taruh kasurnya di sini. Oke, siap. Kemudian kita bakal nyari batu ya guys ya. Kita bakal nyari batu dan coal. Kita kalau sempat juga bakal nyari iron. Tapi sebelum itu kita bakal bikin rumah dulu supaya astaga. Supaya aman dari zombie, oke? Oke, ada 2. Lumayan lah ya. 12, 13, 14, 15. Kita juga bakal nyari kul-kul, oke? Ini koal, set. Oke, ini seperti ini kan ya. Set. Oke, siap. Jadi nanti kita bakal buat rumah. Oke, sabar. Siap. Oke, kita crafting table-nya mana tadi ya? Tadi crafting table-nya mana ya? Oke. Sini kayaknya tadi. Oh, itu dia. Ada di situ. Kita bakal buat furnace dulu. Buat furnace, kemudian kita buat pickaxe. Oke. Seperti ini kita taruh di mana ya? Ya benar di sini aja. Ini kita taruh juga ya guys ya. Ini ditaruh dan ini dibakar. Oke.
dan kita bakal menambang tadi air runnya yang tadi itu, yang tadi kita temu itu kita bakal tambang yang ada di situ. Nah, yang ada di sini guys ya. Kita bakal tambang. Oke, satu buat tameng, dua pedang. Oke, mudah-mudahan banyak. Please, jangan ada. Aku dengar suara laba-laba. Oke, jangan panik. Jangan panik. Oke, keluar-keluar. Jangan pernah ke cave saat tidak ada armor, oke? Oke, kesana-kesana, salah jalan guys ya. Nah, seperti ini. Ini yang kita tungguin satu lagi ya guys ya. Satu lagi. Wow, ternyata ada buku-bukunya. Oh, langsung bisa. Coba. Oke. Set ini kita ambil. Kemudian bisa. Oh, ini lebih mudah, guys. Enggak ding, lebih mudah taruh gitu kan ya, ini ribet. Ini kita bakal makan. Oke. Kita bakal aduh, aku masih punya kayu masih. Oh ya, masih punya guys. Alhamdulillah kita masih punya kayu. Kita bakal buat kapak buat nyari kayu yang lain. Ini kita bakal buat kapak. Oke, sip. Ayo kita nambang kayu yang lain ya guys ya. Mungkin 5x5 atau 4x4. Itu udah gede ya. Ini cara langsung semuanya gitu gimana ya? Nggak bisa guys. Oke. 24. Wow. Oke, ini seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Oke, kita bakal membuat tameng ya guys ya. Sabar, kita kesana dulu. Kita ke tempat kita yang tadi. Oke, sudah selesai. Kita bakal membuat sebuah tameng seperti ini ya, tameng itu. Nah ya. Kemudian kita juga buat pedang. Wow. Iron sword. Ini kita buat pickaxe atau mending buat armor ya? Armor aja lah ya. Pickaxe udah ada. Oh malam. Spam klik. Oke, kita bakal spam klik aja ya guys ya. Nah, sip. Oh, pagi yang indah ya guys ya. Oke, kita bakal buat armor aja. Karena kalau pickaxe udah ada. Kita bakal membuat kepala. Oke, seperti ini. Nanti kita bakal nambang, jadi udah ada pertahanannya. Ini juga taruh di sini. Oke, siap. Oke, quick save juga bisa kan? Enggak deh. Kalau di PS tuh jongkok ya caranya. Sip kan jongkok ya. Nah, gini jongkok. Oke, jadi kita bakal membuat rumah. Oke, gimana ya? Rumahnya di jalan sini, jalan sini. Eh, tadi udah set spawn point ya. Udah gak apa-apa disini juga. Kemudian kita ke gini, kita shift set. Oke, kita tuh, kemudian kita seperti ini, kemudian kita loncat set ya, udah seperti ini, kemudian seperti ini, seperti itu. Oke, bisa banyak ini ya. Oke, seperti
seperti ini. Aduh. Main kan ya guys ya, gede. Sedikit. Oke, salah. Oke. Rumahnya ini biasa-biasa aja ya. Rumah pertama soalnya yang penting ada perlindungan. Oke, itu yang bawah gimana itu? Oke, sip. Kemudian kita bakal nyari kaca. Nyari pasir. Kita bakal nyari pasir sama buat atap. Oke, sabar. Kita nyari pasir dulu. Di sini kita jauh dari lautan. Tapi tempatnya bagus sih, tempatnya agak datar-datar gitu. Harusnya tadi aku berpetualang tapi takut mati dan takut rekornya lama. Oke, sini ada pasir. Ternyata kita deket juga sama lautan. Kita butuh sekitar berapa ya? Kita butuh sekitar 20 mungkin. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke tempat kita. Oh, di situ tempat kita guys ya. Oh, di situ. Jangan lupa kita juga harus makan. Oke. Oke, ini seperti ini. Kemudian di sini kita buat apa namanya, kita buat ginian dulu lagi. Nah, mungkin cukup. Sekali lagi. Nah, sip. Mungkin lebih nih. Oke. Ya, lebih guys. Ya, ini lebih. Lebih beberapa ya? Lebih 5 ya. Kita lebih 5. Kemudian di sini kita juga buat yang ini ya. Yang buat luarnya mungkin 4. 18 cukup. Kemudian kita bakar pasirnya. Oke, sip. Oke, ini untuk yang di sini maksud saya. Nah, seperti ini. Cukup gak ya? Kagak deh kayaknya. Cukup. Enggak cukup. Ya, enggak cukup. Masa mesti cari batu lagi? Oke, kita buat seperti ini. Nah, oke, mudah-mudahan cukup ya guys ya. Mudah-mudahan cukup. Oke, seperti ini. Oke, udah mau jadi nih. Oke, ini malah kelebihan. Nah, oke, udah selesai. Ini kita tutup aja pintunya. Kita bakal tidur. Sabar guys, ini bakal aku ambil. Ini bakal aku pasang. Oke. Oke. Duluan please. Itu aja. Oke. Sabar. Kita bakal buat torch atau lilin. Ya, obor. Salah guys, obor. Nah.
kebalik ya? Bakal tidur. Oke guys, mungkin sampai sini aja video kali ini ya. Jangan lupa di like and di subscribe ya, supaya aku lanjut lagi ya. 5 like, lanjut ke video berikutnya ya.